Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam Ramadan al-mubarak. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini adalah puasa yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bincang-bincang sikit tentang kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan al-mubarak. Seperti mana kita tahu, di dalam bulan Ramadan al-mubarak ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran Karim. Dan Al-Quran yang kita tahu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dapat pahala, bukan hanya untuk dilagukan ataupun dipertandingkan. Al-Quran diturunkan bukan juga untuk menghalau hantu dan jin, seperti mana yang berlaku bila ada di kalangan kita yang kena rasuk hantu dan sebagainya, masuk jin dan sebagainya, maka digunakan Al-Quran untuk apa? Untuk halau jin. Itu bukan matlamat penurunan Al-Quran. Bukan. Betul, kita baca Al-Quran dapat pahala. Betul, Al-Quran banyak manfaat dia. Betul, Al-Quran boleh menjadi penawar, boleh jadikan ruqyah, tidak ada masalah. Tetapi itu sebenarnya bukan matlamat penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan tidak lain dan bukan adalah untuk apa? Untuk hudal lil muttaqin. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dengan sangat jelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب, kitab itu, لا ريب فيه, tidak ada keraguan di dalamnya, هدى للمتقين, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran ini sebenarnya kitab yang membawa hidayah kepada manusia, kitab yang boleh merubah manusia, kitab yang boleh mengubah manusia daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik, keadaan manusia yang tidak beriman kepada manusia yang beriman kepada Allah SWT, daripada manusia yang kufur, menyembah berhala, yang membunuh, merompak, merogoh dan sebagainya, bertukar manusia itu menjadi insan-insan yang sangat hebat dan sangat luar biasa seperti mana yang berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Quran hanya boleh dan mampu merubah manusia kalau sekiranya manusia itu membacanya, memahaminya, kemudian juga menghayatinya dan melaksanakannya. Ya, kalau kita cuma baca, tak faham, tidak akan memberi apa-apa faedah. Bukan tak ada faedah dari sudut pahala. Pahala insya-Allah kita akan dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Tetapi kita tidak akan dapat faedah yang sebenarnya kenapa Al-Quran itu diturunkan, iaitu untuk mengubah manusia, menjadikan manusia itu manusia yang sangat hebat dan luar biasa. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada manusia. Artinya Al-Quran ini adalah satu kaedah dan cara hidup yang telah disusun begitu rupa oleh Allah SWT, yang mana kalau kita pegang betul-betul Al-Quran, yang kita fahami betul-betul Al-Quran, kita amalkan Al-Quran itu betul-betul, kalau kita amalkan Al-Quran itu betul-betul, nescaya kita akan menjadi manusia yang sangat hebat dan luar biasa. Seperti berlaku di zaman Nabi SAW, seperti berlaku di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di zaman tabi'in, tabi'an tabi'in, manusia-manusia di zaman itu, mana insan-insan yang sungguh hebat dan luar biasa. Kenapa? Kerana mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup mereka. Mereka menggunakan Al-Quran ini sebagai panduan hidup dalam semua urusan kehidupan mereka, dalam ekonominya, dalam peribadatannya, dalam politiknya, ya, dalam urusan sosialnya, dalam urusan sesama manusia, sesama Allah, hubungan dengan Allah sudah pasti. Ya, segala-galanya menggunakan ajaran yang dibawa oleh Al-Quran. Dan sebab itulah manusia-manusia di zaman dahulu, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, sahabat-sahabat di zaman Nabi SAW dan juga sahabat selepas itu, sahabat baginda SAW dan seluruh umat-umat Islam yang hebat-hebat di zaman dahulu, kekuatan mereka yang sebenar adalah kerana kehebatan mereka berpegang mengikut ajaran Islam yang dibawa di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak jadi manusia hebat, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, fahami makna-maknanya, dalami isi dan juga maksudnya, baca tafsirnya, amalkan dia dengan sesungguh hati dan penuh keyakinan, insyaAllah kita semua akan menjadi manusia-manusia yang hebat insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, itu saja semang-semang kita, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.